Baiklah teman-teman, kita akan pulang ya setelah kita dari pasar dan singgah di puskesmas. Kita akan pulang atau menuju tempat-tempat yang akan diantarkan apa namanya PMP. PMT ya. Oke, terima kasih atas. Thank you.
kata di situ. Udah telepon lu. Kartu kan di situ. Bu, kasih ini yang ibu imam itu. Oh, ada ya orang ya? Ada Pak. Eh, pakai motor aja. Oh. Soalnya ditelepon nggak aktif tadi. Nggak aktif kan ya? Sininya lah. Ada pintu. Teman-teman sudah mengantarkan. Tidur. Ayo, Bu. Kepada ya, terus atau pulangnya kepada dia, bang. Terima kasih.
kan lagi dulu teman-teman. Satu lagi tuh. Belakang ngambil lagi ya kan pati itu kawati. Oh ada kan? Ada kepala saja kan? Ya. Lanjut. Katanya mau ke sana. Kemana? Katanya yang di situ. Mana? Sono. Gak ada. Hah? Eh. Oh. Udah lah, titip aja sama gue. Udah titip aja lah, nanti digantungin. Baiklah kawan-kawan, lagi nunggu sebentar nganterin TMT-nya di sini di Kampung Ubi. Baiklah teman, Kampung Ubi ya, di depan saya ini ada tanaman-tanaman pagar ya. Tanya apa namanya, teman-teman.
Eh, ke situ. Mana bu jomnya? Itu sih, oh sama bu jom itu kan. Dibantu. Tempernya ketinggalan, dia. Eh, yang situ ada nggak orangnya? Siapa? Jangan-jangan ke gereja nggak? Siapa? Itu, yang laki-laki itu. Dekat situ kan rumahnya? Oh, situ ya. Iya, dia ke gereja nggak, maknya? Enggak. Coba aja tanya situ. Ke gereja, nanti simpan sama siapa kalau dekat gereja? Simpan sini aja lah, suruh ambil di sini. Halo? Iya, nanti sebut ke gereja. Tunggu di mana? Hah? Di mana tempat ya orang yang itu? Enggak tahu juga, Bu. Aku mau nelpon baru ini pikir. Kenapa, Bi? Ayo, yang itu tadi itu siapa? Yang laki-laki itu. Umi mau enggak? Mana? Dari mana? Di mana sekarang sendiri situ? Ibu udah di Golden Brown itu. Gampangnya kalau baterai nanti kesananya itu ngantarnya, kalau nggak ada orang di baterai tinggal beli di warung. Aku baru beli cap ini. Nah, kulihat dulu lah Mak Bella ke rumahnya, kalau nggak ada, kalau kemasuk napur mana siapa mengantar. Kalau nggak habis hubungi dia, saya ke rumahnya aja udah. Paham. Sebelumnya ini yang untuk anak-anak nanti datang. Dan itu untuk ibu hamil. Jadi kalau jam berapa Pak Dia? Itu udah sampai di Golden Brown. Udah nyampe ya, sampai mau ngantar. Iya, Mak Bella. Ini ada semalam tuh bilang. Iya, orang kan semalam disiapin apa yang mau dibawa. Rekening nah, udah. Tempel. Rekening yang dibawa dia tempel sama kalau bisa Bu Bella kalau materi kan. Ya, kalau nggak ada stempelnya nggak bisa diambil duitnya. 5 juta. Oh. Buat dia udah semalam udah punya. Lupa pula gue ya. Ah iyalah, pakai mobil dulu, nanti hujan pula pakai motor. Sampai ke depan aja. Yaudah ya. Ya. Pakai kurir nggak bisa ya. Aduh, iyalah. Siapanya kadang-kadang lagi kita dari malam nggak dijak di tas, kita masukin tas. Elit.
tahu rumahnya digantelin aja. Hah? Dia udah tahu kan rumahnya. Dia pergi ke rumah mama dia yang nginap. Kalau gitu udah besok Pak pulang ke besok pagi ya. Gak bisa digantelin. Kalau udah pergi ke pasar gantel. Baiklah kawan-kawan. Belok kanan. Iya, oh gitu. Oh pindah lagi? Iya. Hah? Nah, ada teman-teman. Ya. Kemarin kan di lorong sana di pojok. Kasih. Ya. Yo. Mana itu ya? Ada. Ya. Habis. Alhamdulillah rabbil alamin, teman-teman semuanya, kita sudah sampai rumah kembali ya dengan selamat. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.